Halo semuanya, selamat datang di channel Mr. Fatur. Kali ini aku akan mengasih kalian cara membuat nether portal tanpa menggunakan diamond pickaxe. Jadi kita langsung mulai saja ya. Oke, jadi ini bahan yang digunakan untuk membuat nether portal tanpa menggunakan diamond pickaxe. Kalian membutuhkan 10 lava bucket, 1 water bucket, blok apa aja, tapi jangan blok yang mudah dibakar oleh lava, flint and steel. Kita langsung mulai. Pertama kita pakai seperti gini. Taruh dulu paket. Sama. Oke, sudah. Oke. Oke. Kita buat yang di sebelah sana. Oke, kita tinggal. Kita buat lagi seperti ini yang di atasnya. Oke. Part yang terakhirnya adalah kita tinggal kasih flint and steel. Dan akhirnya kita udah membuat nether portal tanpa menggunakan diamond pickaxe. Oke semuanya, kayaknya sampai dulu di sini videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan bye bye.